Selamat malam, perbaikan Jalan Ciregol Brebes, Jawa Tengah dikebut hingga malam hari agar bisa digunakan kembali. Ya, Jalan Ciregol yang menghubungkan Brebes Purwokerto ini longsor akibat hujan deras pada Sabtu sore. Hingga Senin malam, 6 alat berat terus dikerahkan untuk memperbaiki Jalan Ciregol yang ambles akibat longsor Sabtu lalu. Bina Marga Jawa Tengah menargetkan pada Senin mendatang, Jalan Ciregol yang menghubungkan Brebes dan Purwokerto ini sudah bisa dibuka kembali dan dilewati kendaraan. Perbaikan jalan utama Ciregol di Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah ini dilakukan dengan memangkas bukit untuk membuat jalan baru. Hingga Senin malam, proses pemangkasan bukit sudah mencapai 60%. Setelah bukit dipangkas, perbaikan dilanjutkan dengan pengerasan jalan. Sekarang ini kita papas, keperas tanahnya. Ya, jalannya kita geser ke sana. Setelah dikeperas tanah, nanti kita pasang lapisan pengerasan jalan. Target Senin dibuka. Imbas terputusnya Jalan Ciregol tidak hanya dirasakan oleh para pengendara yang akan melintas. Warga setempat pun merasa terganggu karena aktivitas warga sangat tergantung pada jalan tersebut. Keluar lewatnya dari Karang Sawah. Karang Sawah nanti muter ya, nanti tembusnya di Linggapura. Yang artinya semakin jauh ya Pak? Semakin jauh, bedanya sampai sekitar 5 kilo. Selama perbaikan Jalan Ciregol, semua kendaraan dari arah Brebes menuju Purwokerto dialihkan melalui jalur alternatif. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.